Nama gue Trinity. Hobi gue traveling. Traveling itu kegiatan paling menyenangkan di dunia. Trinity? Kalau kita traveling, sifat asli seseorang tuh pasti keluar. Soalnya dia keluar dari zona nyamannya, masuk ke situasi yang kepepet. Gue suka tuh yang kepepet-kepepet. Iya, Trin, pepet aja pepet kan sih, Kalau aku selalu sibuk sama kamera dan hasil foto yang aku ambil, aku gak akan sadar gimana matahari sore bisa jatuh pas di wajah kamu. Emang beda ya, mata seniman. Thanks. Gimana laporan pandangan mata? Posisi selama perjalanan cukup romantis ya, jadi kemungkinan besar aslinya emang kayak gitu. Emang udah jadian? Emang tadi dijadiin pacar yang keberapa? Eh, lo terus berhenti deh mikir jelek soal Paul. Kali itu foto boleh nggak? Kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya. Udah berapa lama kamu di sini? Aku tuh juga jadi curiga gara-gara komunikasi kita tuh jelek. Susah banget ngubungin kamu, tau gak? Itu aku dari pekerjaan tuh banyak banget padet. Paul, harus ada salah satu dari kita yang ngalah buat nyari waktu. Menurut Bapak, kalau orang menikah pasti bahagia. Dia teh ngelihat kamu udah lama gak bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan tentang tempat. Jadi? Kebahagiaan itu ada di pikiran. Senyum. Oh my God, Trinity, I'm married. Gue sekarang udah berada di Pulau Mahitam. Pulau ini berada di samping kiri Pantai Ketapang, Lampung. Ikutin gue terus ya. Semua laki-laki kalau mau PDKT pasti baik. Gak pernah ada laki-laki kalau mau PDKT. Perkenalkan, nama saya Paul. Dan kalau pipis, suka lepas tangan.